Sudarlun Polres Aceh Barat Daya menggelar pengobatan gratis yang dipusatkan di Kompleks Masjid Al-Hidayah, Desa Rubik Mepayung, kawasan pesisir Kecamatan Susuh. Kegiatan dalam rangka Bulan Bakti Kesehatan 2019 itu berhasil melayani pemeriksaan kesehatan sebanyak 315 warga, sebagian besar masyarakat nelayan. Dalam pemeriksaan kesehatan itu, penyakit inspeksi saluran pernapasan yang lebih menonjol dengan jumlah penderita sebanyak 87 orang. Warga dihimbau melakukan pemeriksaan secara rutin dan menjaga pola makan serta berolahraga. Ke depan mudah-mudahan dengan pelayanan kesehatan yang kita berikan, lebih banyak lagi masyarakat yang bisa kita sentuh dari sisi kesehatannya. Kita bantu. Sehingga warga yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan lebih mudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Dari Blang PD, Zainun Yusuf, Serambi On TV.